Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi bihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاب العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه به وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلي على سيدنا محمد الحبيب المحبوب ساب العلل ودرج الغروب وعلى آله وصحبه به وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاب العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شاف العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah. Qalu subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadari wa yasir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani. Yabqaw qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd.
Muslimin muslimat, muslimin muslimiat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Panjang umur dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan pagi hari ini dapat bertemu kembali dengan kami dari Masjid Hasanah dalam program Jumat pagi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan juga anak cucu kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan anak cucu kita daripada segala mara bahaya. Ditetapkan iman Islam dan dipermudahkan semua urusan kita insyaallah. Waalaikumsalam kepada semua yang ucapkan salam dan terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih Anda telah bergabung dengan kami dari Masjid Hasanah. Terima kasih yang sudah share dan like program kita. Bagi yang belum like dan share, diharap dapat like dan share program ini supaya lebih banyak manfaatnya insya Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bagi Anda yang ingin menyertakan nama-nama untuk doa, ya, doa selamat, doa syifa, doa hajat, Anda boleh letakkan sebelum jam 10, ya, sebelum jam 10 insyaAllah. Baik, tanpa membuang masa, sama-sama kita mulakan majlis kita. Hari ini sudah masuk hari yang ke-8, ya, bulan Zulhijjah, hari Tarwiyah, ya, hari Tarwiyah. Alhamdulillah bagi Anda semua yang juga berpuasa pada hari ini, hari Tarwiyah, itu insyaAllah Arafah. Ya, saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji hari ini sudah berada di Arafah untuk tunaikan wukuf di Arafah pada hari ini insyaAllah. Baik. Sama-sama kita mulakan majlis kita ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain. إلى حضرة أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين إلى حضرة ساداتنا القادرية وناصرنا على الطرق العالية ربانية خصوصا حضرة السلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر أبي القاسم جنيد البغدادي وإلى حضرة الإمام الرباني والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمهاتنا wa na khususan ma'alif ya hadzal kitab Ustaz Haji Ahmad Haris afanullah wa lahumul fatiha bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama kita membaca selawat Nur, Nuridzati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Karim, ya Allah, ya Azim, ya Fattah, ya Alim. Iftah kulubana wa kulub ahlina wa zurriyatina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya Rabb fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi bid-dharaini amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bagi Anda yang ada kitab Indahnya Bersama Rasulullah di dalam syurga, sila buka muka surah 403 ya, 403, yaitu bab yang ke-13 ya, bab yang 13, golongan yang akan bersama Rasulullah di dalam syurga, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang bertakwa akan bersama Rasulullah di dalam surga. Orang yang bertakwa yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apa hakikat pengertian takwa ini, apa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah? Pengertian takwa, arti takwa yang paling ringkas, yang paling mudah dipaham, yang paling ringkas ialah orang yang takut menderhaka kepada Allah taala
dan sentiasa beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Itu saja. Orang yang takut menderhaka kepada Allah dan sentiasa taat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang sentiasa jauhkan larangan Allah, orang yang sentiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, ya. Mendekatkan diri kepada Allah sama ada dengan perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Nah, ini. Baik. Jadi apapun yang dikategorikan perbuatan derhaka, dia takut dan dia menjauhinya. Ya, menjauhinya daripada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan derhaka kepada Allah. Di sini dibawakan beberapa tafsiran berkenaan makna takwa kepada Allah. Ya. Apa penafsiran takwa kepada Allah? Antaranya, tafsiran di kalangan para sahabat. Mudah-mudahan akan membawa kita kepada darjat yang mulia di hari akhirat kelak dan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, ya, akan makna takwa. Apa pengertian takwa? Kata Sayyidina Ali, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Ini definisi takwa kata Sayyidina Ali. Takwa adalah takut kepada yang maha agung, al khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian serta beramal dengan Al-Qur'an, beramal berpandukan Al-Qur'an, kemudian cukup dengan yang sedikit, merasa cukup dengan yang sedikit, wal qana'atu bil qalil, ya, merasa cukup dengan rezeki yang sedikit, walaupun sedikit dia merasa cukup, bersifat qana'ah. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil, serta bersiap untuk hari kemudian, hari kematian kita. Ya. Ini dari Sayyidina Ali. Penafsiran takwa ada empat ciri. Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah berarti menjauhi larangannya, tunaikan perintah-perintahnya. Yang nomor dua, beramal dengan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang nomor tiga, dia merasa cukup dengan rezeki yang sedikit, wal qana'atu bil qalil. Ya. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil, sentiasa bersiap sedia untuk hari kemudian. Bersiap sedia untuk datangnya kematian. Ujung minggu ni begitu panjang kan, holiday panjang. Mungkin ada yang sudah keluar mulai hari ini sampailah hari Isnin. Wah, persiapannya kan panjang. Nak makan angin 4 hari 5 hari, persiapan macam-macam. Ya. Tapi persiapan kematian, macam mana kita persiapan kematian? Sedangkan kematian datangnya bila-bila saja. Maka itu kata Sayyidina Ali, wal isti'dad, sentiasa bersiap sedia untuk hari kematian. Ya. Ini. Jadi bersiap sedia untuk hari kematian. Sebab kata Sayyidina Ali, kematian adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu yang paling dekat. Al-maut akrabu ma yunzur. Ya. Kematian adalah sesuatu yang paling dekat yang ditunggu-tunggu. Kalau kita menunggu hari raya, masih 2 hari lagi. Ya. Kita nak tunggu takbir malam raya, masih esok malam. Ya. Masih ada masa, 1 hari. Tapi tunggu kematian, bila-bila saja kematian ini datangnya. Kan, tidak mengenal masa, bila-bila saja. Maka itu Sayyidina Ali memberikan penafsiran tentang takwa, salah satu cirinya adalah sentiasa
bersiap untuk hari kematian. Manakala Ibni Abbas radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, orang yang bertakwa ialah mereka yang berjaga-jaga dari terkena azab Allah dengan meninggalkan larangannya. Berarti sentiasa meninggalkan larangannya. Serta mengharapkan rahmat Allah dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, takwa adalah sentiasa mereka yang sentiasa berjaga-jaga dari terkena azab Allah, berarti hati-hati sangat daripada tergelincir terhadap perkara yang mendatangkan azab Allah. Serta sentiasa mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Serta sentiasa mengharapkan rahmat Allah dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Nah. Baik. Hal itulah seperti apa yang ada dalam kitab Al-Muntakhabat karya Syekhina Ahmad Asrari radhiyallahu an, yang mana kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an ada yang menukilkan dari riwayat Ibnu Abi Abid Dunya, wallahu a'lam. Baik. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan takwa. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang berhubung kait dengan takwa, di antaranya ya. Adapun di dalam Al-Qur'an pula banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan akan kelebihan orang yang bertakwa dan ketinggian darjat mereka serta sifat-sifat mereka. Ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa, tentang kelebihan orang yang takwa dan ketinggian darjatnya orang yang takwa. Antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ya. Baik. Yang bermaksud, bersegeralah kamu wahai orang-orang yang beriman kepada keampunan dari Tuhan kamu serta syurga yang luasnya seluas seluruh petala langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ya. Mereka ini sifatnya sering memberi nafkah ataupun sedekah sewaktu senang dan susah, serta menyimpan marahnya dan memaafkan akan sekalian manusia. Dan Allah itu amat mencintai orang-orang yang berlaku ihsan. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi dalam ayat ini ada beberapa ciri orang yang bertakwa. Ya, yang dikategorikan perbuatan itu adalah perbuatan ihsan. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Baik. Jadi ini di antara ayat-ayat yang banyak sekali terdapat dalam Al-Qur'an yang menerangkan kelebihan besar bagi golongan yang bertakwa serta sifat-sifat mereka. Jadi di antaranya apa? Dalam ayat ini jelas ya. Jelas di sini Al-Qur'an menggambarkan bahwa antara sifat golongan yang bertakwa ialah sifat ihsan. Sifat ihsan. Berarti ciri-cirinya tadi adalah
mereka yang bersifat ihsan, menginfakkan hartanya dalam keadaan senang ataupun susah, kemudian menahan kemarahannya, memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Nah, ini itu berbuat ihsan. Ya. Baik. Kemudian dalam ayat sebelumnya dikatakan u'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu disediakan bagi mereka yang bertakwa. Yang mana orang-orang yang bertakwa disebutkan tadi itu ciri-cirinya, mereka yang menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan susah dan senang, dan menahan kemarahannya serta memaafkan manusia. Baik. Begitu juga ayat yang lain, ya. Jadi jelas tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi di antara cirinya dah jelas. Ciri orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi kita kena rangkumkan dengan ayat-ayat yang lain juga, ya. Bukan berarti hanya dia rajin infak, dia orangnya penyabar, dia orangnya pemaaf, tapi tidak sembahyang, tidak puasa, tak boleh juga. Jadi kena mesti dirangkum dengan ayat-ayat yang lain. Jadi dalam ayat tadi, dalam ayat surah Ali Imran ayat 133 hingga 134, di situ menjelaskan tentang empat ciri orang yang takwa. Begitu juga ayat yang lain yang menerangkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Ya. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Siapa yang paling takwa, itulah yang paling mulia. Bukan yang paling pandai, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Baik. Sekarang mari kita perhatikan antara sifat orang yang bertakwa yang terdapat dalam ayat tadi dan sebelumnya, ya. Di antaranya adalah kalau dalam ayat yang sebelumnya tadi, dalam ayat surah Ali Imran disebutkan, ya. Kalau kita teliti dari surat Ali Imran, kemudian kita teruskan dari surat Al-Hujurat, ya. Jadi yang satu di antaranya adalah sentiasa bersedekah dan berinfak sama ada ketika senang ataupun susah. Jadi sama ada waktu senang atau susah, kalau senang berarti rezekinya banyak, ya banyak infaknya. Kalau rezekinya kurang, ya sedikit infaknya. Maka itu ada istilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sabaqa dirhamun alfa dirhamin, ya. Satu dirham dapat mengungguli yang 1000 dirham. Dia duitnya tak banyak, tapi dia sanggup menginfakkan, ya, walaupun sedikit. Nah ini. Tapi yang satu duitnya banyak. Banyak, berjuta. Dia infakkan 1000 misalkan. Jadi berapa peratus? Ya, berapa peratus dari apa yang dia miliki. Sedangkan yang satunya hanya mempunyai 10 dolar, kemudian yang diinfakkan 1 dolar, berarti dia 10% dari uang yang dia miliki. Baik, kemudian yang nomor 2 adalah sifat menahan marah, kuat sabarnya. Sangat kuat sabarnya. Orang yang bertakwa, dia amat sabar, tidak mudah marah, ya. Wal kadziminal ghaidho, tidak mudah marah. Walaupun dicaci ke, dimaki ke, dia tak mudah
marah. Berarti dia kuat sabarnya ini, kesabarannya begitu kuat. Kan? Jadi dia tahan kemarahannya kuat. Kemudian yang nomor tiga sifatnya adalah memaafkan kepada manusia. Jadi sekiranya ada manusia berbuat kesalahan kepadanya, dia pun memaafkan. Allahu Akbar. Begitu mulia sifat tersebut, kan? Dikacau dia pun penyabar. Kalau orang buat marah dengan dia, berbuat salah dengan dia, dia pun maafkan. Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah ya tuan-tuan, puan-puan ya, kita Allah tanamkan sifat seperti itu. Sifat tidak mudah marah, dan sekiranya ada orang berbuat salah kepada kita, kita mudah memaafkan. Kemudian yang nomor empat adalah sifat ihsan, ya. Sifat ihsan yaitu suka membantu dan inginkan kebaikan pada orang lain, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini. Jadi sifat ihsan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah bersifatan ihsan. Ihsan yang dimaksud ihsan di sini adalah suka membantu. Ya, suka membantu dan inginkan kebaikan pada pada orang lain. Baik. Kalau dilihat dari ayat sebelum ini, ia merupakan dua sifat dalam dalaman dan dua sifat luaran, ya. Jadi kalaulah dipilah-pilah dalam empat sifat itu adalah ada sifat dalaman, ada sifat luaran. Sifat dalaman yaitu sifat sabar, sifat sabarnya yang kuat, kemudian sifat memaafkan, ya. Sifat memaafkan itu pun adalah merupakan sifat dalaman. Dia penyabar, dia pemaaf, itu sifat dalaman. Manakala sifat luaran adalah yang pertama suka bersedekah, jadi nampak ya, diberikan kepada orang, jadi sedekah nampak, jadi itu termasuk sifat luaran. Kemudian sering melakukan kebaikan untuk diri sendiri, kepada orang lain, dan membantu mereka yang susah. Berarti itu pun juga nampak dari perbuatannya. Nah, jadi ada dari ayat tadi ada yang jelas, ada dua sifat dalaman, penyabar, pemaaf, ya. Kemudian dua sifat luaran, yaitu suka bersedekah, kemudian suka melakukan kebaikan, berbuat ihsan kepada orang lain. Maka yang jelas, jika orang Islam itu di dalamnya ya, mulia, dan sifat luarannya juga mulia, maka dia dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Ya. Kalau dalamannya mulia, luarannya mulia, maka dia dinamakan orang yang bertakwa. Jadi kalau bertakwa, mesti muslim. Kalau mutakin, mesti muslim. Tapi muslim belum tentu mutakin. Ini. Maka dia dikatakan sebagai orang yang bertakwa, yaitu dari hatinya yang mulia dan ikhlas akan melahirkan sifat ya, akhlaknya yang baik. Nah, jadi karena kebaikan dalaman, akhirnya juga tercermin melahirkan akhlaknya yang baik, ibadahnya yang hebat. Sebab apa? Az-zahir mir'atul batin. Zahir itu adalah merupakan cerminan daripada batin. Nah, begitulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, moga-moga Allah hias dalaman kita dengan dua sifat tadi. Ya, sifat penyabar, sifat pemaaf, ya. Dan itulah yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita seharian. Mungkin orang yang kita sering diuji, ya. Sama ada diuji oleh Allah ataupun diuji oleh jiran, tetangga dan lain sebagainya. Tapi orang yang bertakwa, dia sentiasa sabar menerima ujian itu. Kemudian kalau ada orang yang berbuat jahat kepadanya, dia maafkan. Baik, jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghias diri kita dengan dua sifat dalaman, dengan dua sifat luaran tadi. Moga-moga dengan
Dengan demikian, kita termasuk golongan yang mewarisi syurganya Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan syurganya Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam ayat tadi dikatakan u'iddat lil muttaqin, kan? Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu serta syurga yang luasnya seluas seluruh petala langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi u'iddat lil muttaqin, syurga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita, anak cucu kita juga akan mendapatkan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sedikit apa yang boleh dikongsikan pada pagi hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Moga-moga akan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk bersemangat ya melaksanakan amal soleh ya, yang mana dengan amal soleh itulah moga-moga kita digolongkan oleh Allah di antara mereka-mereka yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi' bima'alamtana wa'alimna ma yang fa'una wazidna fahma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Inal jannata ma'al abrari azafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, terima kasih bagi anda yang telah mengantarkan nama-nama untuk kita doakan bersama ya pada program pagi hari ini. Baik, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya serta pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Syai'ulillah lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati sadatina wa qurabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin hadirin. Qadir ya wa nasa'a li turqil aliyati rabbana khususan ansha'a. Walahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Walahumul alitikum wa masyaihina wa masyaihikum wa amwatina wa amwatikum. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Walahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah tidak lupa untuk guru-guru kita, ya, ulama-ulama kita, bil khusus yang ada di Singapura. Ulama-ulama kita, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, tetap sehat wal afiat. Yang sakit di antara beliau-beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang pergi haji, moga-moga diberikan kemudahan kesehatan, bil khusus asatidah-asatidah yang pergi haji tahun ini, alhamdulillah, moga-moga beliau-beliau diberikan apa kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani ibadah haji. Al-Fatihah. Dan tidak lupa kepada mereka-mereka yang berkhidmat ke masyarakat ya. Di masyarakat, di antara mereka-mereka yang berkhidmat menerusi masjid-masjid, jawatan kuasanya, sukarelawannya, dan juga warga kerjanya, imam bilalnya, nah, pokoknya semuanya lah yang berkhidmat di masjid-masjid, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Masjid Hasanah ini, jawatan kuasa, sukarelawan, dan juga semua staf-staf kaki tangan Masjid Hasanah dan juga keluarganya. Semuanya moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, diberikan kekuatan, ketabahan
dalam mengemban amanah menjaga rumah Allah ni, dan moga-moga akan dicatat sebagai amal saleh insyaallah. Al-Fatihah. Dan juga nama-nama yang diantarkan, ya, yang diantarkan pada pagi hari ini, diantaranya diantaranya adalah doa syifa dan kesejahteraan untuk Ruslani bin Ahmad sekeluarga, Hajah Rusminah binti Ahmad sekeluarga, Hajah Rusmini binti Ahmad sekeluarga, Hajah Rusnani binti Ahmad sekeluarga, Rozali bin Ahmad sekeluarga, Rozita Ahmad Rins sekeluarga, Rus Fairuzana binti Rozali sekeluarga, Rus Farhani binti Rozali sekeluarga, Rus Haryanti binti Adwi sekeluarga, Rus Harliana binti Adwi sekeluarga, Hajah Rusyati binti Ahmad, wa ila rohaniyati wa jasadi, wa ila rohaniyati wa jasadi, Muhammad Rusman bin Abdul Razak sekeluarga, Rus Firdaus bin Rozali sekeluarga, Siti Rusaidah binti Ruslan sekeluarga, Muhammad Rus Haizat bin Ruslan sekeluarga, Haji Ismail bin Haji Osman sekeluarga, Hajah Salmah binti Haji Osman sekeluarga, Hajah Jamilah binti Haji Osman sekeluarga, Nurliah binti Jani sekeluarga, Masama binti Muhammad Taib sekeluarga, Hajah Nuraini binti Haji Omar sekeluarga, Siti Sa'diyah binti Kemat sekeluarga. Al-Fatihah. Wa ila rohaniyati wa jasadi Ustaz Harun al-Rasid bin Saidin, Zai binti Muhammad, Nurin binti Harun al-Rasid, Yasmin binti Harun al-Rasid, Sairah, Sairah binti Osman, Jah binti Osman, Jariah binti Gani, Muhammad Isa bin Aziz. Wa ila rohaniyati wa jasadi Farida binti Zaini, Nur Ain binti Haji Gulam Abbas, Nur Alisa binti Syed Daud, Nur Adina binti Syed Daud, Nur Linda binti Haji Sadun, Fathur Rahman bin Azmi, Amatullah binti Azmi, Muhammad bin Azmi, Zahari bin Haji Kamis, Suzana binti Haji Sadun, dan sekalian mukminin, mukminat. Alhamdulillah. Wa ila rohaniyati wa jasadi Syifa untuk ibu Mamaji binti Nainamsah. Wa ila rohaniyati wa jasadi doa selamat Syifa dan hajat untuk Arisa binti Risa, Jamilah binti Osman, Siti Zuliana binti Arisa sekeluarga, Muhammad Zulkarnain bin Arisa sekeluarga, Muhammad Zulhairil bin Arisa sekeluarga, Muhammad Zulfadli bin Arisa sekeluarga, Lutfan Zahin bin Lukman Hakim, Alia Syakila binti Muhammad Zulhairil. Wa ila rohaniyati wa jasadi doa syifa untuk Kamaruddin bin Ali, Maimunah binti Abdul, Muhammad Khairul Fahmi bin Kamaruddin, Nurul Khairiyah binti Kamaruddin, Muhammad Khair bin Johari, Muhammad Khair bin Kamaruddin sekeluarga, Nur Dina binti Kamaruddin sekeluarga, Jawiyah binti Jumat, Abdul bin Abu Samah sekeluarga, Misliya binti Ahmad sekeluarga. Al-Fatihah. Wa ila rohaniyati wa jasadi, ya, mohon doa syifa dan hajat untuk ahli keluarga Ramli bin Matsam. Ahli bin Ramli bin Matsam, ahli keluarga Lukman Hakim bin Ramli, ahli keluarga arwah Haji Mur bin Haji Asmawi. Wa ila rohaniyati wa jasadi Haji Ibrahim bin Bulat, Hajah Fatimah binti Ja'far, Zaila binti Ibrahim, Muhammad Fadullah BMB, Muhammad Habib Karomi BMB, Siti Nur Khadijah
BMB, Haji Syamsuddin bin Kadir, Haja Kusriah binti Marsuddin, Muhammad Lutfil Hakim sekeluarga, Ahmad Sazin sekeluarga, Muhammad Fahmi, Haji Ainul Huri sekeluarga, Sa'arud sekeluarga, Ustaz Sawafi dan istrinya, saudari Farida, Muhammad Zulkarnain bin Abdullah Nathan, dan juga Aminah binti Majadi. Al-Fatihah. Wa ila ruhaniyati wa jasadi Siti Azizah binti Sulaiman, Muhammad Zubair bin Ishaq, Nur Quraisyah binti Ishaq, Surya Dharma bin Adi, Hajah Rohaiyah binti Sulaiman sekeluarga, Muhammad Isa bin Sulaiman sekeluarga, Siti Zahra binti Sulaiman sekeluarga, Haji Ahmad Said Nuddin bin Sulaiman sekeluarga, Siti Zawiyah binti Sulaiman sekeluarga, Muhammad Fauzi bin Sulaiman sekeluarga, Siti Nurisan binti Sulaiman sekeluarga. Wa ila rohaniyati wa jasadi Nazri bin Ibrahim, Azizah binti Nazri, Muhammad Ali, Nazra binti Nazri, Muhammad Nur Hidayat bin Nazri, Haji Ibrahim bin Bulat, Haji Fatimah binti Jafar, Haji Muhammad Ali bin Yani, Yusri bin Ibrahim sekeluarga, Zuhailah binti Ibrahim sekeluarga, Saidah binti Ibrahim sekeluarga, Selamat bin Muhammad Ali sekeluarga, Naili Ardila binti Muhammad Hardi sekeluarga. Al-Fatihah. Wa ila rohaniyati wa jasadi Manab bin Mamat sekeluarga, Saifunizam bin Matsah sekeluarga, Jum'at bin Ibrahim sekeluarga, Muhammad Lizam sekeluarga, Hussein Basri Nung sekeluarga, Muhammad Abdullah Nung sekeluarga, Anwar Nung sekeluarga, Rozia binti Nung sekeluarga, Zarina binti Nung sekeluarga. Wa ila rohaniyati wa jasadi Salbiah binti Ibrahim sekeluarga, Masturah binti Ibrahim sekeluarga, Ustazah Salha binti Hasin sekeluarga, Yasmin binti Saleh sekeluarga, Jamilah binti Saleh sekeluarga, Nurain binti Abu Bakar sekeluarga. Wa ila rohaniyati wa jasadi Haji Ali bin Jafar, Zaitun binti Osman, Nurhanisa binti Ali, Natasha binti Ali, Nadia binti Ali, Saada binti Osman, Haji Zabah bin Muhammad, Haji Zabah bin Muhammad, Muhammad Abdullah bin Zabah, Muhammad Nasruddin bin Zabah, Haji Salehuddin bin Ayub, Haja Jamilah binti Osman, Muhammad Danis bin Salehuddin, Siti Nur Amirah binti Salehuddin. Wa ila rohaniyati wa jasadi Zahra binti Abdullah, Syekha binti Samsuddin, Muhammad Hussein bin Samsuddin, Akif Uzair bin Indra Safaruddin, Amirul Hakimi bin Indra Safaruddin, Akif Uzair bin Indra Safaruddin, keluarga almarhumah Fatimah binti Abdullah, Mubarak bin Abdullah sekeluarga, Hafsa binti Muhammad, Indra Safaruddin bin Izzal, Maimunah binti Ismail, Izzal bin Ibrahim sekeluarga. Wa ila rohaniyati wa jasadi Nuraini binti Amir, Muhammad Hafiz bin Roslan, Muhammad Hadi bin Roslan, Nur Syafiqah binti Roslan, Nur Fatinisa binti Ghafur, Muhammad Nuraiman bin Saharuddin, Muhammad Zaim Syakiri bin Muhammad Hafiz, Muhammad Zidan Syakir bin Muhammad Hafiz, Siti Farhana binti Ahmad, Sofia Falisa binti Syukur, Sukri Rayyan bin Syukur. Al-Fatihah. Wa ila rohaniyati wa jasadi mohon Ustaz doakan anak-anak saya dari
sembuh dari penyakit COVID-19. Hadi bin Ruslan, ya. Kemudian Nur Syafiqo binti Ruslan, ya. Moga-moga akan lekas sembuh ya daripada COVID-19 nya insyaallah. Wa ila rohaniyati wa jasadi, mohon doakan keluarga yang sakit Haji Sunari bin Haji Kamsan, Hajah Salmah binti Haji Kasnan, Haji Surani bin Haji Kasnan, Hajah Romin binti Hajar Rumin binti Haji Kasnan, Haji Selamat bin Haji Surib, Wawa Marisa binti Muhammad Yusri. Al-Fatihah. Dan khusus nih ya, untuk doa kepada Sum binti Tiat yang baru saja berpulang ke rahmatullah. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan semua kekhilafannya, diterima kebaikannya, dilapangkan kuburnya, dipermudahkan perjalanannya menghadap Allah, dan dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Al-Fatihah. Dan juga untuk semua anak keluarga kita semuanya lah. Ya, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, tetap iman Islam, sehat walafiyah, dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada bala, dipermudahkan semua urusan. Dan kalau sekiranya Allah mengambil kita semuanya, ambil dalam keadaan iman Islam khusnul khatimah ala hadiniyah. Ala niyati sidki wal qabul wa khusulil amali wal ma'mul. Bijahi wa syafa'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, واسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرواحي وحسن الخواتم,
ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرضا وحسن الخواتم. ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرواحب وحسن الخواتم. واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدة من كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوايا وعافية الأبدان وشفايا ونور الأبصار وهدايا قوت الأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوايا وعافية الأبدان وشفايا ونور الأبصار وهدايا. سيدنا محمد طب القلوب ودوايا وعافية الأبدان وشفايا نور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قد تقضي الذي أدركني وأخذني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد تقضي حيلتي أدركني وأخذني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد تقضي حيلتي أدركني وأخذني يا رسول الله. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. بسم الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة ومن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحان الذي لبس العزة تعالى به سبحانه أجد وتكرم به. سبحان الذي أوصى كل شيء علما. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي المجد والفضل. سبحان ذي العز والكرم. سبحان ذي الطول والنعم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك من بعد العز من عرشك ومعفاة ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظيم بجدك الأعلى وكلمتك التامة التي لا يجاوز نبي ولا فاجر أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آل سيدنا محمد. نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة يلقرضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم نحن عبيدك وابن عبيدك ناسيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. نسألك يا الله أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك.
Nas'aluka ya Allah an tarhamana rahmatan min indik tughni nabiyan rahmatin man siwak. Nas'aluka ya Allah an tarhamana rahmatan min indik tughni nabiyan rahmatin man siwak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, antallah bala wallahi antallah. La ilaha illa anta Allah, Allah, Allah wallahi annahu la ilaha illallah ikdi anna addain. وارزقنا بعد الدين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه وننوب إليه ونتوكل عليه نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا كبير كل كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير يا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة البعث الغيب المستجير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العدم الكثير يا قاسم كل جبار أنت نسألك وندعوك دعاء البائس الفقير دعاء المضطر الضرير نسألك مأكد العز من عرشك ومفاد الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تنجينا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا من جميع الأهوال والآفات وتغضي لنا ولهم جميع الحاجات وتقوينا جميع المهمات وترفعنا على الدرجات وتدفع عنا عنهم جميع البليات وتحل لنا ولهم جميع المشكلات وتجيب لنا ولهم جميع الدعوات وتشفينا ولهم جميع الأمراض والآلام والدهد وتوسع لنا ولهم رزق الحلالات الطيبات وبارك لنا كل العطيات والهبات وتحسن لنا ولهم كل العاقبات والخاتمات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وبنا علينا في سكرات الموت الله نسألك السلامة في الدين الله نسألك السلامة والعافية والمعبدة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من إذ الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung program kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Moga-moga yang kita niatkan untuk syifa mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang diniatkan untuk doa selamat, moga-moga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ada yang doa selamat hari lahirnya, anniversary-nya. Ini moga-moga diberikan keselamatan oleh Allah, dan yang doa hajat, moga-moga hajat-hajatnya ditunaikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bersurai, suka saya maklumkan beberapa perkara, ya. Insyaallah program sempena hari Arafah, ya, program sempena hari Arafah yaitu tahlil akbar akan kita laksanakan esok jam 5 petang. Bagi tuan-tuan, puan-puan yang ingin menyertakan arwah-arwah yang disayangi, hari ini masih dibuka penyertaannya dengan infak penyertaan $100 untuk 5 arwah. Insyaallah esok petang jam 5 petang insyaallah. Kemudian akan dilanjut dengan takbir malam raya insyaallah. Dan bagi anda mulai esok pagi subuh, ya. Mulai esok pagi subuh anda digalakkan untuk membaca takbir muqayyad. Takbir muqayyad berarti takbir yang dibaca sejurus selepas solat. Sejurus selepas solat. Ini, solat lepas solat subuh, lepas solat zuhur. Ini, kita dianjurkan untuk bertakbir yang namanya takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad itu bermula esok pagi, bermula lepas subuh, sampai asarnya akhir tasyrik. Ya.
akhir tasrik, yaitu pada hari Rabu nanti. Jadi Rabu Asar, Rabu Asar itu masih kita dianjurkan untuk membaca takbir. Jadi namanya takbir muqayyad. Bacaan takbir yang dilaksanakan setiap sejurus setelah sholat. Ini. Begitu juga untuk takbir mutlak. Takbir mutlak esok malam. Bermula malam raya sampai pagi raya. Sampailah imam naik mimbar. Dinamakan takbir mutlak. Berarti satu malam mutlak terlepas begitulah. Jadi tak semestinya hanya selepas maghrib, selepas isya, selepas subuh, tidak. Tapi semalam suntuk kita dianjurkan bertakbir. Namanya takbir mutlak. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insyaallah esok malam pada pagi raya, sebelum solat hari raya, kita menganjurkan qiyamul lail, ya. Qiyamul lail akan bermula jam 4 pagi, ya. Qiyamul lail jam 4 pagi khususnya lah bagi masyarakat sekitar Masjid Hasanah Tiban Pandan, dialu-alukan untuk hadir di solat qiyamul lail. Lepas itu paginya insyaallah kita akan adakan solat hari raya, ya. Solat hari raya Hasanah menganjurkan 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua diperlukan booking. Sesi untuk muslimah hanya sesi pertama dan sesi kedua saja. Ya. Untuk muslimah hanya sesi pertama dan sesi kedua saja. Sesi pertama bahasa Melayu yang saya pimpin sendiri, sesi kedua Ustaz Syahid khutbah dalam bahasa Inggris, dan kemudian sesi ketiga tidak diperlukan booking, ya. Khutbah dalam bahasa Bangladesh, ya, Bangladesi. Dalam bahasa Bangladesi, Imam Saudara Billah Syarif, ya, insyaallah. Namun semuanya tetap kita kena bawa sajadah, kemudian kita bawa token, ya, membawa token, dan pastikan kita sudah ambil wuduk dari rumah. Sesi pertama akan bermula jam 7.30. Jam 7.30. Jadi insya Allah jam 7 dah dibuka lah pintunya. Jam 7 dah mula buka. Jam sesi kedua jam 8.45. Kemudian sesi ketiga jam 10 pagi. Insya Allah. Untuk hari ini masih banyak tempat untuk slot solat Jumat, ya, bagi Anda semua yang belum dapat solat tunaikan solat Jumat, dialu-alukan untuk untuk mengambil solat Jumat, ya, masih banyak. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Sebelum kita bersurai, ada permintaan bacaan doa syifa untuk Muhammad Khalid bin Abdul Majid dan Zailuddin bin Muhammad Khalid. Al-Fatihah. Begitulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang boleh dikongsikan pada pagi hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meridhai kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita dan semangat terus dalam menjalani kehidupan. InsyaAllah. Moga-moga Allah sentiasa memberkati kita dan keluarga kita. Moga-moga semuanya, anak cucu kita, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bala penyakit, dijauhkan daripada musibah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.